Saat kita datang kepada seorang wali, lalu kita punya keyakinan bahwasanya itu adalah seorang wali, itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bagus daripada beribadah kepada Allah selama badan kita sampai terpotong-potong. Muskil Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengomentari pendapat ini bahwasanya, bagaimana ya Habib, ibadah yang sedikit bisa mendapatkan pahala yang besar? Begini kata Habib, bukankah pernah sekali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hidangan dengan Abu Lahab paman Rasulullah dan dengan Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah, keduanya sama melihat dengan matanya tapi tidak sama mata hatinya. Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah bahwasanya ini adalah Rasul pilihan Allah, ini adalah orang istimewa. Sedangkan Abu Lahab yang makan satu hidangan dan makan menu yang sama mengatakan bahwa hadza yatim Abi Talib wa ibnu abihi wa ibnu ummihi, ini anaknya yatimnya Abi Talib dan ini adalah anak daripada saudaraku, karena melihat apa? Melihat hal basyariah bahwa Rasulullah adalah seorang yang biasa. Tetapi Sayyidina Abu Bakar melihat bahwasanya ini adalah orang pilihan dan orang spesial sehingga mendapat kemuliaan di hadapan Allah menjadi orang yang dicintai Rasulullah SAW.